Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, dar. Woi. Ayo, bawah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur CMC, Cep Monji Channel. Oke, dulur-dulur CMC, hari ini hari Selasa ya. Hari H ini teman-teman. Momennya kita akan gunting pita, syukuran dan seremoni ya. Seremonial rumah Abah Hamid ini. Alhamdulillah banget rumahnya udah selesai. Kita akan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak ya buat para donatur-donatur yang senantiasa membantu untuk berdonasi, bersedekah untuk sampai dengan tahap pembangunan rumah Abah Hamid ini teman-teman. Dan juga untuk para-para kreator YouTube seperti Pak Samboyo, Karai Kumala Channel, para tukang juga Pak Ncep, Pak JJ, Mang Bonet, Mang Ano, dan semuanya yang sudah berkontribusi, para tetangga-tetangga sekitaran rumah Abah Hamid ini yang sudah mendoakan dan berkontribusi untuk membantu pembangunan rumah Abah Hamid ini sampai dengan selesai. Terima kasih banyak, beribu-ribu terima kasih banyak buat semuanya, karena tanpa kalian pun rumah Abah Hamid ini gak akan bisa terbangun selesai ya teman-teman. Kita intip-intip yuk. Nah, ini bagian depan rumahnya ya. Masya Allah, rumahnya cantik, unik ya teman-teman. Nanti sore selepas asar kita akan mulai ya. Kita akan undang-undang warga, Pak Ustadz, semuanya untuk kita hadiri peresmian dan syukuran di rumah Abah Hamid ini yang baru teman-teman. Kita spill-spill dalamnya, ini udah bersih-bersih ya semuanya. Udah dipel-pel juga, alhamdulillah. Tuh ya, Masya Allah keren banget. Alhamdulillah ini di misi saya kedua ya. Waktu misi pertama itu misi Pak Ujan, anak piatu, dan sekarang lanjut di misi kedua. Ini keadaan dalam rumahnya udah mulai bersih. Nanti kita keluarkan barang-barang ini, kita akan pasang tikar ya, pasang-pasang tikar untuk selamatan nanti sore. Ini keadaan kamar, kamar Abah Hamid juga cukup luas ya teman-teman. Tuh lihat ya, Masya Allah. Oh, ini barang-barang sebagian udah masuk ya tuh. Barang-barang Abah Hamid sebagian udah masuk sini, seperti peralatan apa namanya, pakaian-pakaian, selimut, semuanya udah masuk ke sini ya, perlengkapan Abah Hamid. Dan ini kita sempat belanjakan tadi ya, ada sumbangan dari orang baik, orang dermawan, untuk membelikan rak, piring, karpet, berserta bantal-bantalnya. Ini bantal-bantalnya ya. Dan untuk kasur sendiri belum datang ya, karena kasur itu insya Allah nanti besok datangnya, baru kita pesen ya. Jadi pembelanjaan itu ini ya, mudah-mudahan next kedepannya ada yang mau menitipkan ya untuk perlengkapan rumah ini ya, berupa kompor gas ataupun kursi ataupun apa aja ya, hordeng. Mudah-mudahan teman-teman masih punya sedikit rezeki yang ingin disedekahkan, silakan ya. Itu di link deskripsi saya ada nomor rekening, dan jangan lupa untuk konfirmasi ke WA saya teman-teman ya, karena kita masih open donasi ya, open donasi untuk keperluan perlengkapan dalam teman-teman. Jadi kita akan lengkapi dalam rumahnya, mungkin nanti ada kursi plastik atau lemari plastik, karena ini belum ada lemari ya, belum ada lemari, kursi juga belum ada.
Terus untuk alat masak sendiri, Ibu Oco katanya pengen punya kompor gas katanya. Nah ini tuh kamar mandi teman-teman tuh. Kamar mandi cantik, udah bersih juga, Masya Allah. Toiletnya juga ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dapur, nah ini dapur ya. Jadi ini ada sisa keramik sedikit. Kenapa ini nggak di keramik semua? Karena memang kalaupun nantinya nggak ada kompor gas, itu pakai tungku ya, pakai tungku kayu bakar. Jadi nanti dipakai tungkunya sekitaran sini gitu. Bocor untuk masak-masak. Mungkin nanti kedepannya next bisa dibuatkan meja dapur ya, oleh anaknya ya, oleh anaknya Kang Ohid, anaknya Pak Hamid, Kang Ohid, dibuatkan meja dapur. Dan untuk pembuatan sepiteng dan saluran air mungkin nanti diteruskan oleh Kang Ohid ya, anaknya, karena saluran air yang di depan akan dipindah ke sini dan pembuatan sepiteng paling di belakang sini, penggalian ya. Mudah-mudahan nanti setelah ini selesai beres, diteruskan oleh Kang Ohid untuk pembuatan saluran air dan sepitengnya ya. Alhamdulillah ini pintunya juga ya, udah keren banget. Jadi ini momen teman-teman ya, momen hari H untuk syukuran nanti sore di rumah baru Abah Hamid ini, di misi kedua Tasikmalaya saya teman-teman ya, Cep Monje Channel. Alhamdulillah rumahnya nampak cantik banget tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ya rumahnya teman-teman, rumah Abah Hamid sudah nampak bersih tuh ya, udah nampak cantik. Oke kita ke belakang. Nah ini kebetulan lagi ada dari saudara-saudaranya Ibu Oco dan Abah Hamid, kita kenalan dulu yuk. Halo, assalamualaikum. Tete, dengan ibu siapa namanya? Ibu Elis. Ibu Elis. Dan ini ibu siapa? Bisma. Ibu Bisma, Bisma. Oh ya. Ini saudara dari siapanya? Dari Uwa Hamid. Oh, dari Bapak Hamidnya. Iya. Berarti kalau ke Pak Hamid Uwa ya? Iya. Kalau Teteh? Saya menantunya. Oh, menantu. Iya. Berarti istrinya ini ya Kang Ohid ya? Iya. Oh, istrinya Kang Ohid. Oh, alhamdulillah kemarin Kang Ohid ya sempat bantu-bantu terus ya di sini. Iya. Terus sekarang belum ke sini Kang Ohidnya? Belum. Jadi nanti kan Pak Hamid mau ikut ke atas ke sini. Mau dibantu gendong aja gitu. Digendong ke atas supaya bisa ikutan syukuran nanti sore ya. Makasih banyak ya udah sempetin hadir di sini. Insya Allah nanti sore selepas asar kita syukuran ya Teteh ya. Nah, menurut Teteh nih kesan-kesannya gimana setelah kita membantu membangun rumah ini untuk Abah Hamid Teh? Bersyukur ya, ya bersyukur. Alhamdulillah banget ya. Jadi ini pun berkat para penonton YouTube dan para donatur-donatur yang sudah bantu, kita bisa bangun rumah Abah Hamid ini. Mudah-mudahan rumahnya bermanfaat dan bisa dirawat dengan baik nantinya ya. Iya. Sama Abah Hamid dan Ibu Oco gitu. Buat Teteh juga nanti sering-sering dijenguk juga ya. Iya. Abah Hamid, karena memang kan kondisinya lagi sakit gitu. Kasihan banget. Mudah-mudahan ya. Oke, terima kasihnya Teteh ya. Makasih banyak. Kita lanjut lagi mau masak-masak ya. Di sana nanti. Ayo Teteh mangga. Nampak keren ya. Oke teman-teman, kita ke bawah dulu yuk, kita kunjungin Abah Hamid. Wih, Ki, keren nih tangganya. Boleh bikin tadi barusan. Wah keren, bisa dipijak ini. Ini khusus ya untuk saya ya, untuk saya jalan ya. Wih guys, dikasih karpet. Harusnya pakai karpet merah, Ki. Buat menjiliwat. Karpet merah, Ki. Ada nggak karpet merah, warna merah? Lah, wah, kok karung itu mah bukan karpet. Karpet kagak ada. Ngambang aja, ngambang. Ngambang. Yo, ini bisa. Aduh. Tahan. Baru pengen loncat. Ayo dong, Ki. Coba ya. Kita lewat sini ya. Eh, iya.
Gak nempel ki. Ini terombang ambing ki. Weh goyang, goyang ki goyang. Wah, wow, enak banget, enak banget. Biasa aja, biasa. Enak banget loh, enak banget. Ajojing, ya ajojing, ajojing. Allah Allah ajojing. Mana? Ini kan jalan sendiri sih. Oh jalan sendiri. Oh ini eskalator gitu. Eskalator yang di itu ya. Iya. Yang di apa? Yang di mal-mal ya. Berarti macet ya. Macet, macet ya nggak ya, maju-maju. Iya itu macet. Eskalatornya guys. Gimana eskalatornya nggak maju-maju? Bener. Kirain bom. Udah ke dalam. Kirain suara bom nit-nit-nit barusan. Macet. Iya. Meledak. Ini lagi apa ini? Wah, enggak weh, enggak. Enggak, suwe, enggak direkam. Oke, ini alhamdulillah kedatangan Badan Penyuluh ya. Badan Penyuluh dari Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mau apa ini? Enggak nyambung ini. Ini pembangunan rumah, bukan penyuluhan. Duh, sakit pinggang dia. Lah, sakit pinggang. Wis ya. Bodoh amat. Oke, kita ke bawah ya mengunjungi Abah Hamid. Nah ini rumah lamanya, alhamdulillah nanti akan pindah ya, Abah Hamid sama Mama Ocok. Abah, sehat-sehat. Alhamdulillah udah pakai baju bagus, baju baru ya. Udah cakep tuh, udah ganteng Abah Hamidnya ya. Alhamdulillah nanti sore kita ke atas ya Abah ya, ikutan syukuran ya. Nanti digendong ke atas. Bu Ocoknya lagi apa? Ada di sana. Seneng banget bah punya rumah baru bah, seneng banget, alhamdulillah ya rumahnya udah bagus. Ntar kita pindah ke sana, sebagian barang-barang abah juga udah dipindah ke sana ya. Mantap, bersyukur banget ya abah ya, bahagia banget punya rumah baru. Nah ini bocohnya ada bu, lagi apa? Bui. Oh lagi masak nasi ya? Iya. Sehat ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masak nasi kita nanti sore mau syukuran ya. Iya. Kita itu di sana juga lagi masak-masak tumpeng. Iya. Pandang dan di Teh Mala juga lagi masak-masak. Iya. Alhamdulillah nanti sore kita kumpul ya. Iya. Bentar lagi habis isya lah sore. Isya. Habis isya, habis asar. Bisa. Iya, mah enggak. Abah mau ngeliat Bu Oco ya, katanya mau masak katanya. Memasakkan nasi biar ada tambahan, mungkin nanti banyak orang ya. Iya. Boco ada karpet-karpet, ada tikar enggak? Mungkin. Tikar, karpet, samak. Gaduh atau lantai? Tegaduh. Paling ntar saya minjem-minjem ke tetangganya. Gak ayah, tetangga akan cumpul. Mungkin gitu, persiapannya. Pak Ustadz siapa ya? Undang siapa ya? Ustadz. Kita undang Pak Ustadz untuk acara syukuran nanti. Di sini yang dekat siapa? Nggak ada yang dekat mah. Nggak ada? Iya, itu si Ohid. Si Ohid. Mang Ohid ada? Ada. Oh iya. Kita ke Mang Ohid. Nah ini. Ini anaknya Pak Hamid, Mang Ohid. Damang, Kang. Alhamdulillah. Yes, alhamdulillahnya atas beres rupanya. Kepalih dia, Kang. Jadi kan nanti sore kita akan syukuran ya. Habis asar. Nah mungkin nanti Bah Hamid bisa tolong digendong ke atas gitu ya. Siap. Ikutan ya. Dan juga ini kan nanti kita warga kita undang ya. Mudah-mudahan Kang Oid bisa ngundang warga sekitaran sini. Paling nanti pinjam tikar atau apa gitu ya, untuk ampar. Dan untuk yang nanti mimpin doa Pak Ustadz, misalkan ada nggak di sini Pak Ustadz? Jauh nggak kira-kira? Di mana? Ya. Apa kita hubungin Pandang aja dulu ya? Pandang aja. Untuk Pak Ustadz ya. Ya gitu aja paling ya, iya. Kang Oid ya. Paling nanti silakan cek aja rumahnya, misalkan ada yang kurang atau kotor bantu dibersihkan aja ya Kang Oid ya. Tadi peralatan rak, bantal dan selimut apa gitu udah ada, udah dibelikan. Paling nanti besok ada ini, ada apa namanya, kasur mau datang ya Kang Oid. Oke, sekian dulunya Kang Oid, saya juga mau ke sana mau ngecek yang lagi masak-masak ya. Makasih ya Kang Oidnya. Pak Hamid ditinggal dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, kita ke bawah. Kita mau lihat proses masaknya di rumah anaknya Pandang ya, yang baru karena dekat dari sini. Alhamdulillah ini lagi ngumpul. Halo Mak.
Ya. Ma, damang. Alhamdulillah. Ma, saha naman Amina? Maikah. Maikah. Bu Mina di mana, Ma? Apa nu bareto geuning? Oh, nya hilap deui abi. Aduh, Masya Allah. Itu nya nu di ditu nya. Mohon, mohon. Ya, Adi ya. Yang anak-anak yatim ya. Iya. Oh, yang di atas. Oh, yang itu lupa saya. Sehat nyamanya? Abah sehat? Sehat-sehat. Nah, tos teu lieur deui. Masih puyeng-puyeng. Iya. Insyaallah mudah-mudahan sehat selalu nyamanya, panjang umur. Amin. Ayo Mak, urang kaditu itu aya ngariung naon rame itu. Ayo Mak. Doain Mak. Amin. 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 Sehat selalu nya. Nah, ini teman-teman warga sekitar, ada juga saudara-saudara dari Pak Hamid juga lagi pada kumpul. Alhamdulillah ya tuh. Ibu, halo, dadah. Ih, malu-malu. Sini dong. Lihatnya ke sini. Ini juga masih kotor. Ini ada si A juga tuh ya. Ini dari mana aja? Ini dari di sini. Orang-orang sini ya? Iya. Masih tetangga dan saudara Pak Hamid ya. Orang-orang sawah. Orang-orang sawah. Jadi ini persiapan ya warga di sini dan saudara-saudara Abah Amit. Nanti mau lihat ya, lihat pembangunan. Alhamdulillah ya, mereka turut bahagia katanya, bersyukur juga kita bisa bangun rumah ya, bekat dari para donatur YouTube dan yang lainnya. Batur tetangga punya rumah baru, mata kudu ngabagiakeun. Iya, betul Mak. Bersyukur. Alhamdulillah. Geus juga mamat di mana. Iya, amin. Mudah-mudahan nanti Mak juga ada milik rezekinya nya ka payuna. Amin. Amin. Oh ya. Mama bukan sekarang juga berapa hari ini yang melihat-lihat. Suka nonton YouTube? Suka nonton YouTube Cep Monji enggak? Ya Mak? Suka, Cep. Suka nonton juga alhamdulillah tuh, Maknya. Lala Jona dina Seeng. Hari-hari Suganti dina Baskom gitu nya, Baskom cai. Itu di dalam Baskom ada air ya. Ada air tuh kayak malampir jadinya ya. Kayak Baskom malampir bisa lihat ini video. Aduh, Masya Allah. Di pinggir-pinggir pun pakai itu bunga. Oke, Ibu, saya mau ke tanah dulu ya. Mau lihat yang masak-masak di rumahnya Pandang sini ya. Dekat. Dari sana jalan. Jalan mana yang dekat ya? Ya, dekat yang dekat di sini. Mau ke sini ya? Oh iya, sambil lihat Audan deh. Mangga Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Oke, kita lanjut ya. Wow, ini ada empang. Kita mau lanjut ke rumah barunya Pandang ya, yang akan ditinggali oleh anaknya nanti. Kebetulan dekat dari sini. Itu ibu-ibu lagi pada masak di sana. Kita intip yuk proses di dapur masak-masaknya. Dan ini jalan yang mau ke rumah Audan ini. Alhamdulillah ini udah terang ya. Udah terang banget. Assalamualaikum. Dan di sini di atas ada makam ya. Kita mau ke Audan, ada nggak ya Audan ya? Kita jenguk Audan. Mungkin ini besok-besok kan saya nggak terlalu intens sering ke rumah Pak Hamid ya. Mungkin saya harus ke Audan dulu. Mudah-mudahan ada. Assalamualaikum. Audan. Aya, teh nanaon kan? Aya, nyasara ruas. Teh nanaon? Ya ayo ke sini, buru keluar. Ini rumah Audan. Beliau kena gangguan mental ya. Kasihan sakit, tinggal di rumah seperti ini, di kebun, dikucilkan. Alhamdulillah, Audan cager. Teh nanaon? Teh nanaon kan? Nyasara ruas. Pak, penjampekeun deui. Waduh, hayang dijampe tuh nya. Baru datang hayang dijampe cenah. Aduh, Audan. Miris lihat keadaannya seperti ini, teman-teman. Dia makan pun kadang susah. Penjampekeun. Aduh, masyaallah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana berikan astain. Surat.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berilah kesembuhan kepada Audan, biar sembuh lahir batinnya, diberi kesehatan dan panjang umur. Amin ya Allah. Ya Allah. Bismillah. Bismillah. Satu kali boleh. Bismillah aja. Dah, udah makan belum? Belum. Belum makan. Masya Allah. Mau hujan. Udah. Nanti ya sore ya. Nanti saya mau minta makanan deh ke sana ya. Itu lagi pada masak-masak. Nanti saya pulang lagi, saya bawa makanan ya. Belum pulang? Belum pulang. Belum makan. Aduh, ngerokok udah. Rokok dulu aja nih. Ini masih ada sisa nih. Ada sisa setengah bungkus lagi buat Audan aja buat ngerokok ya. Kopinya ada? Enggak ada. Enggak ada. Nanti saya beli ya ke warung ya. Saya mau ke Pak Endang dulu. Nuhun. Sami-sami. Ya udah Audan masuk dulu ya. Mudah-mudahan sehat. Oh iya. Saya kan besok-besok ini rumah Pak Hamid udah selesai bangun rumahnya. Mungkin besok-besok saya enggak kesini-sini lagi. Wah, bakal kangen sama Audan. Ya mudah-mudahan nanti kita saya bisa kesini lagi ya. Bisa mampir ke Audan kalau ada umur panjang, kalau ada rezeki. Bisa silaturahmi lagi ke Audan sini. Kan rumahnya iya. Iya, rumahnya soalnya ini kan Audan. Tapi teh naon? Asar haruas tapi tehnya. Asar haruas. baju barunya mana? Ada baju barunya. Ntar sore mau syukuran di rumah Pak Hamid, mau makan-makan, mau ngariung ya. Ya udah deh Audan, saya kesana dulu ya. Ntar saya minta makanan kesana untuk Audan ya. Belum makan? Belum. Belum. Oh ya udah ya. Dadah, assalamualaikum. Nuhun. Ya, sami-sami. Nah ini keadaan rumahnya teman-teman tuh lihat ya. Dia tinggal di kebun. Oke teman-teman, kita lihat proses masak-masak di rumah Pandang yang baru. Itu ada di bawah, yuk kita gas. Kebetulan saya habis beli kopi nih. Beli kopi untuk Audan dan untuk saya nanti ya. Tuh udah mulai rame, bocil-bocil. Ceponji, walo. Halo. Pakai celana. Ih, nggak pakai celana gimana ya? Tuh, teman-teman, biasa bocil-bocilnya lagi ngariung. Halo. Sehat adik-adik? Sehat. Ya, tos dulu. Tos. Jos. Yuk ke dalam yuk. Dalam yuk. Ah, ini ada lagi Reza tuh. Sama siapa ini? Mau pada hujanan. Mau ikut berenang. Tos dulu, tos. Jos. Mana berenangnya, di mana? Emang ada airnya? Ada airnya? Ih, mantap. Berenang ada airnya, guys. Oh, mau hujan-hujanan. Wah, seru nih. Wih. Wah, airnya dikit. Dikit. Iya, airnya sedikit. Seru ya. Wih. Seru banget tuh lihatnya. Mantap. Guys, keren, guys. Nyebur. Masyaallah. Mau ikutan enggak? Nanti saya mah. Tuh ya. Sini enak banget suasananya. Di rumah barunya Pandang ya, ini rumah anaknya. Tadi jalanan juga di bawah tuh. Ya. Jalanan di bawah dan ke sana rumah Pak Hamid tuh. Pak Hamid sebelah sana rumahnya. Jadi suasananya keren banget tuh. Dingin ya, kayak hatimu yang dingin. Oke, okay, om kesini dulu ya. Mengintip yang masak ya. Dadah. Oke, kita ke dalam rumahnya ya, ke dapur. Kita intip-intip yang lagi masak. Assalamualaikum. Aduh, hujan teh hai. Hujan deui. Kapan hujan duitnya? lagi masak ya itu, masya Allah. Sehat-sehat ya, sehat. Alhamdulillah. Pandangnya mana? Kebun. Oh, masih di kebun. Ya. Nah, jadi kita rencana mau bikin apa nih teh ini? Bikin tumpeng nasi kuning. Bikin tumpeng nasi kuning ya. Ala chef Teteh Ai. Nah, istrinya Pandang ini ya, teman-teman. Oh, jadi gitu ya, diiris-iris ya? Ya. Oke, tutorial ala Prindapan teh Ai.
biasanya bikin tumpeng tarigu gitu dikubok-kubok pakai tangan gitunya. Hmm. Dan aku tuh sana tuh. Aduh, alhamdulillahnya TA-nya. Rumahnya Pak Hamid sudah mulai selesai ya. Ini sudah beres, sekarang kita tinggal syukuran. Jadi saya pun Cep Monji bersyukur banget, berterima kasih banget itu pandangnya. Maksudnya saya ucapkan terima kasih karena memang kita sudah apa ya bekerja sama lah ya, bekerja sama untuk membantu membangun rumah Pak Hamid ya. Mudah-mudahan pandang yang air rezekinya pun semakin dilimpahkan ya. Amin. Usahanya sukses juga untuk toko bangunannya, saya selalu sekeluarga ya Tiai. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke, dilanjut ya Tiai ya. Iya. Dilanjut. Ada kesan-kesan kata-kata mutiara. Hei, kata-kata mutiara. Gak bisa. Gak bisa. Mutiara mah. Oh, gak bisa. Berarti mutiaranya aja nggak apa-apa. Kata-kata mutiara sekarang. Kalau nggak kata-kata mutiara, solawatan aja. kemarin ngajak-ajak, ih. Tukaraha. Tidur wae. Oh, tidur wae. Adi, jangan disebutin. Kenyawan. Kenyawan. Jadi kemarin tuh, ini Teh Ai sama mak-mak, sama mama. Iya. Ke Teh Mala ya, pada ke Karaha ya. Yeah. Ke tempat wisata ke atas gunung, makan-makan ya. Makan-makan. Iya tuh, enak banget. Jalan gunung. Dari pagi tuh, Teh. Ya, jam 10. Oh, jam 10. Ya. Saya mau berangkat pas di telepon Pak Malate, tapi bentar lagi katanya nanggung gitu kan. Masih ada keperluan juga, saya belanja-belanja. Jadi belum beres ya? Heeh. Ya, alhamdulillah sih sekarang udah beres, udah bersih. Heeh. Di mana booking kita nongkrong? Mudah-mudahan ntar dulu inilah, yuk. Saya bawa tumpeng ke sana, Jan. Gimana? Enggak lah, mudah-mudahan ya teman-teman, ini hujan nih, mudah-mudahan nanti reda lah ya hujan karena ini kan masih siang nih. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 2:30 tuh, sekarang jam 2:30, mudah-mudahan hujannya pun reda nanti ya untuk sore harinya. Lihat bocil pada hujan-hujanan. Nah, ini kita intip pengerjaan di sini. Itu Teh Mala juga kan lagi bikin ya. Tumpengnya udah jadi belum di atas mana? Di atas. Oh, beda lagi. Ya, rumah khusus masak. Oh, ini masaknya masak ini lauk pauk. Ya. Kalau di atas tumpeng. Oh, iya. Coba kita intip. Ibu lagi menggongsreng-gongsreng. Bikin apa ini? Korek tempe. Tempe tahu, tararempe tahu. Cangcimen. Nah, ini apa lagi nih? Wah. Kucing dapur beraksi ini ya. Kebetulan bangun tidur lihat ada masakan-masakan begini, aduh masya Allah, bikin ngiler ya. Ini mie ya namanya. Mie goreng keriting. Nah, ini ada telur, namanya telur apa ini, telur naga bukan? Telur dadar. Nah, ini ada daging-dagingan tuh, masya Allah luar biasa teman-teman. Mudah-mudahan cukup semuanya ya untuk makan-makan bersama. Nanti kita jadi proses masak-masaknya di sini nih untuk lauk-pauknya. Dan di atas buat tumpeng, dan Kak Mala pun buat nasi lemak katanya. Nasi lemak dari kedai Bu Ani ya, Bu Ani Santo Benua. Alhamdulillah lagi dimasak juga. Mudah-mudahan selepas asar selesai nih. Bilang ya, kita udah sampai di rumah Audan. Ini Audan itu ODGJ ya, kena gangguan mental, kasihan banget. Audan, nih. Tadi belum makan katanya ya. Ini ada nasi nih. Nah, sehat Audan. Alhamdulillah tuh Audannya ada. Nah, tinggal di sini Audan tuh, lihat teman-teman ya. Ini ada nasi tumpeng tadi ya, sama kopi ya. Dimakan ya, masih sama kopinya ya. Saya kesana dulu Audan ya. Dadah Audan, makasih. Hati-hati ya. Nasinya dimakan, nasinya sama kopi itu ada. Rokoknya udah kan tadi ya? Rokok udah saya kasih. Tapi tayana naon kan ya? Tayana naon? Sami-sami. Asara ruas. Asara ruas, tayana naon ya? Taya. Sok dimakan nasinya ya. Jadi Audan katanya belum makan tadi, makanya kita kirim nasi ya.
Sami-sami. Mau dijampaikan entosnya, dijampainannya tadi? Jangan, jangan, udah. Udah. Udah dijampai dari tadi. Nanti lagi ya. Makan aja nasinya ya. Sehat terusnya udannya. Saya pamit ya. Dadah, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Oke, di sore hari ini ya, kita akan mulai syukuran seremonial gunting pita rumah Abah Hamid teman-teman. Waduh, ini momen yang sangat luar biasa sekali. Dan mohon maaf kalau untuk momen ini kita tidak ada live untuk pembuatan acara ini ya. Jadi kita semuanya kita spill lewat video biar videonya lebih bagus dan nampak jernih teman-teman ya. Karena ini momen spesial, kita akan syukuran untuk pembangunan rumah Abah Hamid ini. Yuk kita interview ke dalam. Oke, ini kita persiapan ya. Ini warga sekitar dan saudara-saudara dari Pak Hamid udah mulai kumpul. Kita tinggal tunggu-tunggu lagi nih warga sekitar. Iya, Pak Dewana buat dia makan bareng di sini. Nah, Pak Sambo lagi telepon pandang ya. Nah, ini kita lihat, wih, Masya Allah. Ini ada nasi-nasi tumpengnya juga ada makanan nasi juga. Ada yang mau disunat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Abah Hamid udah bisa lihat rumahnya sekarang ya. Alhamdulillah, tuh udah, kan, udah disunat Pak. Sunat udah sunat berapa kali Pak Hamid? Jangan habisin. Kalau 2-3 kali ntar buntung jangan. Ya, ntar nggak ada sisa buat bocoh. Alhamdulillah teman-teman Abah Hamid bisa hadir di sini ya. Itu di kursi roda juga ini. Kursi roda pemberian dari Kang Sendeka, bisa teman-teman lihat ya tuh. Bagus banget. Senang ya Abah ya punya kursi roda ya. Senang punya rumah baru ya Abah. Alhamdulillah. Bersyukur banget tuh ya. Nah, ini ke ada Ibu Ocoh juga. Halo Ibu Ocoh. Gimana senang punya rumah baru? Alhamdulillah ya, bersyukur banget ya Bu ya. Doakan untuk para donatur ya, para penonton semoga sukses, sehat selalu dan rezekinya selalu dideraskan oleh mengalir deras oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di belakang lagi pada apa nih di belakang? Halo 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 halo. Ini ada gadis desa lagi main FF ini mana nih? Lagi main ML. Lagi ngerumpi di belakang tuh ya. Sambil kita ngumpul-ngumpul nunggu-nunggu ini ya yang belum pada datang ya. Udah sore ini kok belum pada datang. Kita kerja lagi, Cen. Sampai ngebut tadi habis dari alun-alun beli petasan. Enggak ngajak-ngajak. Jadi habis beli ini nih konsepsi namanya ya. Nah, ini ntar itu meledak ini ya tuh. Habis beli petasan begini, konfeti. Saya ngebut ke alun-alun. Jangan dihabisin. Jangan dihabisin semua. Mau diledakin di sini. Ya. Dar. Meledak balon hijau. Dar. Oh, buat ntar lebaran. Tahun baru. Alhamdulillah ya udah kebeli konfeti. Nah, ini peralatan dalam juga udah tuh udah sampai ya. Alhamdulillah teman-teman. Kita tinggal tunggu-tunggu nih. Nah, ini kamar mandi. Mang Wahid ada Mang Wahid? Di mana? Oh, di depan ya. Mang Wahid, mana Mang Wahid? Mang Wahidnya mana? Oh, ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Hamid, yang saya hormati juga sesepuh-sesepuh kampung apa namanya desa Palungguan ya, kampung Gayu, kampung desa Birahatir Gayu, kampung Palungguan. Dan terima kasih kepada semua donatur serta netizen sudah membantu di misi Kasih Palaya. Semoga apa yang sudah disalurkan semua kepada misi Pak Hamid di Kasih Palaya ini dilipatkan kami oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Amin. Dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dibarokahkan kehidupan dan usahanya. Amin. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan doa dan karena kita juga mohon keselamatan ya Pak ya. Dunia akhirat. Alhamdulillah, masyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya buat para penonton Tepmodi Channel, Tambayo RTV dan Naik Kemala Channel ya. Khususnya untuk para penonton dan para donatur ya, yang sudah senantiasa membantu untuk pembangunan rumah Abah Hamid ini. Alhamdulillah, wasyukurillah ya, kita bisa membangun rumah Abah Hamid ini sampai dengan selesai. Terima kasih banyak untuk para tukang, untuk para tetangga yang sudah membantu. Untuk Pak Samboyo, Arai Kemala Channel, untuk Pak Ancep, Pak JJ, dan untuk Pak Bonet, Pandang, Ibu Anis Rata Benua, dan untuk semua para penonton dan para donatur yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kalian sedekahkan, apa yang kalian sisihkan rezekinya untuk pembangunan rumah ini, semoga berkah dunia akhirat ya. Amin. Ya Allah, amin. Semoga rezeki kalian selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesehatan kalian pun akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, untuk mempersingkat waktu, kebetulan ini udah hampir maghrib. Kita karena memang tidak ada gunting pita ya, kita langsung aja mengucap bismillah dengan meledakkan konfeti ini, dan lanjut kita nanti akan makan-makan teman-teman ya, makan-makan nasi liwet di depan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo lu, dar. Woi. Ayo. Bawah. Alhamdulillah semuanya, yuk makan-makan, yuk makan. Oke, alhamdulillah ya, syukuran perayaan itu, lihat Tekokom. Tekokom ngebul. ayo masuk tuh. Weh, Abah Hamid pakai kursi roda. Eh, alhamdulillah. Aduh, kursinya. Pandang nggak bisa hadir ya, mohon maaf karena memang ada kesibukan. Dari tadi ditelepon sibuk katanya. Tadi udah ditelepon sama Pak Sambo. Ayo potong-potong. Bocornya terus potong-potong dulu. Bentar ya, saya malah ini. Bisa enggak? Mana bocor sih? Ya, gerak sih, tolong Abah. Nyaman sendok. Kita tumpuknya disunahkan besok. Oh, masih resep. Itu cuma sendok. Kita masih lemak tadi. Nah, pakai. Oke, alhamdulillah kita makan-makan nih ya. Mana tadi nasi lemak yang dibungkus, yuk? Bagi-bagiin yuk. Bagi-bagiin nasi lemaknya. Nah, tuh nasi lemaknya ada ya. Jadi udah ada dibungkus-bungkusin, pantesan. Mama, nggak ada yang bantuin. Makanya saya kira tuh nggak dibungkusin begitu, langsung. Ini nasi ini. Ini nasi lemak
Bu Ani ya, Bu Ani Serantau Benua dari kedai dari kedainya. Jadi ini nanti kita bagi-bagi. Kita ini aja ya. Eh, Bu Cao, tolong di ininya dulu, biar Bu Cao yang dulu. Abah Hamid bisa di sini enggak? Abah Hamid ini gunting ini ya. Tolong di dalam dulu deh. Katanya pengen di luar. Hah? Itu katanya pengen di luar. Oh, pengen di luar? Nah, sok alhamdulillah Bu Cao ikut bukut ini. Kasihkan ke Abah Hamid ya, suapin. Itunya. Amin bisa makan enggak? Bisa. Ntar suapin sama Bu Ocho ya. Bisa. Heeh. Bisa Bu Ocho. Disuapin. Kasih itunya dong, kasih apa kek? Telur apa? Nah, suapin Abah Hamid katanya. Amin sendiri lah harus gitu. Nih. Nah, yuk suapin Abah Hamid katanya. Bu Ocho-nya. Abah Hamidnya di luar, enggak bisa ke dalam ya. Pengen di luar katanya. Punten, nah bismillahirrahmanirrahim, Abah Hamidnya disuapin. Eh punten, ayo Abah suapin. Alhamdulillah, masya Allah. Lahap ya Bah ya, makannya yang banyak. Makannya yang banyak Bah. Ayo makan semuanya ke dalam Kang. Kang, ayo ke dalam. Alhamdulillah ibu ya, sekarang udah selesai rumahnya. Semoga rumahnya ini berkah ya. Amin. Bisa dirawat dengan baik ya rumahnya ibu Cao ya. Alhamdulillah, Abah Hamid penuh banget tuh. Amin. Penuh. Aduh, banyak banget puntennya Abahnya. Ntar sama Mau Cao dibersihin. Suapin, suapin tuh lagi suap-suapan. Ih mesranya. Hey, ingat-ingat mudanya Bah. Ini waktu muda. Suap-suapan lagi pacaran sama Bu Ocho. Pak RW, ayo Bapak punten ke dalam aja. Makasih. Ayo. Oh, mau tugas. Berarti itu kasih makanan aja yang dibungkus. Ayo Pak RT, kalau betul lah. Yuk, Pak. Ayo, 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 ayo Kang, Kang, silakan, silakan dimakan. Ah, saya mau Pak. Udah dibagi-bagi. Adik-adiknya udah dapet. Tuh. Ih, dapet nasi lemak tuh, alhamdulillah. Kumpul-kumpul. Ayo, makan-makan. Ini masih banyak, Teh Kokom. Itu yang di depan ya, belum kebagi ini. Kita bawa ke depan. Dua rupa. Nih, Akang-akang. Ambil ya satu-satu makan dulu ya. Sok makan. Iya, itu aja. Nasi lemak. Sok makan. Sok dimakan ya. Alhamdulillah makan-makan yuk, guys. Bagi-bagi. Pak Sambu makan aja, Pak Sambu makan. Teh Koko makan. Itu punya ada bohong ada banyak bohong tuh banyak satu aja satu jawab dari dua sok mati lu nah oke itu ini nasi lemak sama kucing. Alhamdulillah makan nasi lemak yuk pemula ayo teteh makan tadi makan ada tahu irahan makan apa pun apa Dimakan lah. Saya sana, Kak Sami. Iya, saya sana. Aduh, udah. Sok bisa juga aja. Sambalnya ada tetap. Bedah nasi kuning. Biru, buatan Teh Mala ini dari kedai Ibu Ani. Nih, nasi kuning. Itu dari mana? Salah. Ini nasi kuning yang dibungkus. Nah, ini. Nasi kuning nih. Nasi kuning. Nah, ini nasi buat apa?
Masih lemaknya ya Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita bisa syukuran ya. Nah, di luar yang jalan. Iya sama kalau pakai ini iya. Kita orang dapur tahu kan? Iya sama sudah kene. Bagi bagi entar pulang. Teh ayu pandang pernah tadi lupa sendiri. Teh ayu ke pedang sini tadi nganterin tumpeng. Iya iya ini juga saya apa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah nih teman-teman kita habis syukuran. Ya, habis meledakkan konfeti dan syukuran rumah Abah Hamid. Ya, seremonial. Tuh, habis makan-makan tumpeng, Ibu Oco juga ada. Dan Abah Hamid ini lihat tuh. Wow, keren naik kursi roda Abah. Alhamdulillah ya, Abah ya. Enak kursi rodanya, Abah. Enak. Bisa didorong-dorong sendiri, coba gimana? Bisa pakai tangan? Nih, nih ininya dipegang ini nih. Nah, ininya, Abah, nih. Nah, ini. Bukan nah. Itu, Pak. Bukan itu yang karet yang dipegang. Yang karet enggak ini Pak, yang karet mah ban kotor kan. Nah ini jadi gini tuh, seret gitu, coba geser. Bukan Pak, bukan itu Pak. Betul, coba yang ini yang karet. Nah, coba geser Bah gini, net gitu, coba tangannya. Ayo ayo geser geser, bisa pakai tangan ini apa di sini nih. Rem Pak, jangan di rem. Mana di rem emang? Enggak. Nah satu lagi Pak, coba ini pegang yang ini. Nah Abah, yang ini nih, nih, nih. Nah, dua-duanya. Nah, dua-duanya satu lagi sebelah sana. Nah, coba geser pakai tangan, yuk. Bisa nggak? Pakai tangannya yang geser tangannya. Tangannya gini. Up gitu. Up gitu. Nah, coba yuk. Bisa nggak? Waduh, kurang bisa. Berarti harus ini ya, belajar ya. Jadi harus belajar teman-teman. Nanti saya ajarin ya. Nah, ini alhamdulillah tuh udah makan-makan nasi tumpeng, teh kokom juga ada. Ramai banget tadi ya, alhamdulillah berkah selalu orang-orang baik yang selalu membantu di misi CMC ini. Terima kasih banyak. Nah terus, nah ya tangannya maju, nah mundur lagi tangannya. Pak Hamid lagi belajar pakai ini ya. Coba lagi Pak Hamid di sini lagi. Yuk maju lagi, maju, maju, sok maju, satu dua tiga, maju, sok. Tekan, seret, mundur tangannya. Mungkin tenaganya kurang ya, tenaganya ya. Tenaganya. Jadi mungkin nanti walaupun nggak bisa sendiri, paling dibantu sama Nenek Ocoh ya, teman-teman ya. Jadi harus belajar. Pemengke, pada terduki tadi mau ya, misalkan bisa digulutuk tadi dikunci gitu. Tak? Nah, dikunci di rem. Di rem, kayak dikunci gitu. Halo, alhamdulillah ya, udah. Closing tadi kita udah meledakkan konfeti dan udah makan-makan teman-teman. Terima kasih banyak ini tuh Bu Ocoh dan Abah Hamid, terlihat bahagia banget ya punya rumah baru. Makasih banyak buat para donatur-donatur, para penonton Chef Moji Channel, para tukang dan semuanya yang sudah bersedekah, senantiasa berpartisipasi kita untuk membangun, bekerja sama, membangun. Partisipasi Pak. Berpartisipasi. Partisipasi Pak. Parti. Semoga kita dalam dalam berpartisipasi ini si Muning, si Muning. Aduh salah baik guys. Si Muning. Coba eja. Berpartisipasi Munding. Ah, Munding ah salah. Aduh, berkat selalu orang-orang baik yang selalu senantiasa berbuat baik ya. Semoga amal ibadah kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dilipat gandakan lagi rezekinya. Amin. Dipanjangkan umurnya. Amin. Keluarga dan disehatkan selalu. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk subscribe channel-channel kita, like dan komen dan share. Jangan lupa tidak skip-skip iklan video kita supaya kita semakin bersemangat untuk membantu orang-orang yang membutuhkan teman-teman ya. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata dari kita, khususnya dalam selama masa pembangunan ini. Kita memohon maaf sebesar-besarnya, beribu-ribu maaf. Mohon kita dimaafkan ya teman-teman. Seremoni. Dan untuk
terakhir ini, mudah-mudahan nanti selanjutnya kita akan cari lagi misi-misi baru yang sesuai target. Jangan lupa untuk dukung terus, support terus channel CMC, Chef Mojo Channel, biar konten saya makin berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Oke, okay? Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, 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 Abah Hamid, dadah, dadah, dadah. Oke, teman-teman, ini saya masih di rumah Abah Hamid yang baru ya. Kebetulan tadi setelah syukuran, Abah Hamid dan Nenek Ocoh mau tidur di sini, katanya mau nginap di sini. Ya, ini udah sekitaran jam 7 mau tidur, dan masih ada Mang Ohid ya, anaknya itu lagi beres-beres di kamar mandi. Kita lihat ke kamar mandi ini, Bu Ocoh dan Pak Hamid lagi sholat ya. Mereka sholat, alhamdulillah mereka rajin banget ibadahnya. Saya mau ke dalam ya, mau lihat kamar mandi. Nah, kita lihat kamar mandinya nih, itu airnya udah ada ya, udah bocor. Alhamdulillah ya. Bang Ohid, airnya udah ada, bisa. Nah, jadi si saluran air yang tadi dijebol ya nih, di lubangnya sama Bang Ohid, dan udah ada untuk airnya tuh, alhamdulillah ya, teman-teman. Jadi kita mau sholat dulu di sini ya.